Assalamualaikum semuanya, selamat datang lagi bersama aku Rekomong di video kali ini guys. Kita mau main lagi game One Piece FC Mobile teman-teman ya. Game yang suka FC, real FC guys nih ya. Dan kali ini kita mau gacha abisin semua galon gelas dan apapun itu. Dan berapakah kita bisa mendapatkan RUR atau RSS teman-teman ya. Kalau bisa sih UR guys, karena kita bisa dapat hadiah juga teman-teman. Kalau kita gacha guys, ya bisa ditukar di shop kalau nggak salah teman-teman, di game aslinya itu ultimate beta ya guys ya. Apalagi tutorial, anjir tutorial terus guys. Game ini tutorial gitu. Oke guys, ini dia teman-teman. Langsung dikasih gameplay teman-teman ya. Ini Kuma gua bisa dinaikin bintang 7 kayaknya guys. Gila sakit banget cuy. Gila sakit banget si UR Kaido-nya guys, padahal belum gua upgrade loh. Tapi udah mantep banget. Oke, udah ya. Oh, kita harus level 10 dulu cuy. Alright, kita belum level 10 guys. Nah, baru level 5. Level 5 guys. Berapa hari baru level 5 guys. Masih ada diamond yang tersisa guys. Nah ini kita masih tutorial lagi teman-teman. Padahal kayaknya udah deh. Nah ini bagian cara upgrade sinyalnya, sinyal lagi. XP-nya biar makin GG lagi teman-teman. Langsung lagi guys. Oke kita hitung ya berapa kali game ini FC teman-teman atau upper close. Biar kalian enak mainnya guys. Gua gak tahu gimana caranya biar gak FC guys. Kalau kalian tahu caranya komen aja di bawah teman-teman ya. Siapa tahu banyak yang mengikuti. Dan gua akan pin di komentar di bawah, oke? Okay? Let's go aja teman-teman. Oh cepet sekali ya. Udah dong tutorialnya. Dapat 30 per stack itu cukup bagus sih. Itu di awal-awal. Kalau nggak main yang prepatnya guys, main orinya udah bagus. Tapi itu hanya kepanasan saja. Nah nih guys dapat Usopp ya. Gratis ini game. Baik banget coy. Padahal aslinya guys gamenya game pay to win. Gamenya sulit-sulit banget dapat diamond. Nah ini guys, kita akan coba dapatin ini guys. Luffy. Tutorial lagi ya guys. Padahal ya gameplaynya tuh dikit sebenarnya. Gacanya tuh panjang guys. Kita akan skip aja ya biar cepet. Oke teman-teman baru sekali overclose dan bikin oke guys kita langsung multi gacha aja guys di sini baru sekali prop FC guys baru sekali FC teman-teman ya dan langsung aja kita gacha teman-teman ya kita lihat guys baru sekali FC guys apakah kita bisa mendapat RSS LR dan lain-lainnya dan kita juga bisa dapat ini guys Zoro Wano di bagian shop di sini teman-teman kita tuh bergacha dapat koin. Nah ini guys tuker 3 kali doang teman-teman ya. Nih. Dapat 10 butuhnya berapa kali? 60 kali teman-teman. Jadi ya mungkin tunggu besoknya lagi atau kapan gitu ya. Baru bisa guys. Gak apa guys ya, kita coba aja, kita tes koin kita di gacha di sini guys. Apakah 2000 gacha di sini lebih worth it atau tidak guys? Kayak nggak dapet teman-teman ya, nggak dapet guys. Oke dapat A, dapat golem. Ayo dong mana, jangan garansi. Kalau yang ini gimana guys? Ada 100 guys. Fura. Wih, ini fura. Wih. Dapat smoker teman-teman ya. Nice. Oke. Okay. Oh kalau ini dapatnya A doang. Yohohoho. Ini dapat A terus guys. Kalau yang ini dapat S. Dapat Kuma lagi. Kuma terus. Dapat Impancop. Lah lebih hoki di sini ya guys ya bisa dapat RSS. RSS pertama kita guys. Dapat badut.
Atau namanya siapa ya? Aku lupa teman. Kita dapat diamond atau doku ya. Smoker lagi. Itu guys, si siapa namanya? Bagi itu guys. Itu yang global gue udah punya guys. Dapat Marco. Ayo dong dapat dua. Dapat. Ah, bukan gua guys. Coba lagi guys, pancing dulu guys. Nah, ini bisa dapat taruh SS ya. Bisa dapat A sampai SS guys. Hoki kah kita? Tapi kenapa cuma satu-satu doang ya? Zoro. SS please. Ya kali ya, ini satu guys. Gua kira gua ya. Oke, coba yang ini guys. ROS. Tapi baru guys. Aduh, kenapa sih sulit banget? Baru dapat satu guys, duplikat lah sekali. Iya, elah doku. Aduh, dapat S doang guys. Dari berapa ini ya? Banyak lah guys. Ini yang biasa guys. Oh, skip aja kali guys ya. Zoro. SS, apakah bisa? Please. SS. Please. Aduh, Ryoma. SS. SS, please. Anjir, guys. Nggak dapat, guys. Coba yang ini, guys. Apakah bisa dapat ROSS? Tetap nggak bisa. Lanjut lagi. Belum bisa guys. S. Oke guys, dapat S tapi SS guys ya. Coba dapat S doang guys. Per ayo apa ya dong? Dapat yuk. Please. Masih belum guys. Kayaknya nggak hoki ya akun ini guys. Nggak dapat yang bagus cuy. Tuh. Kayak dapat S. Iya. SS dong. Come on man. SS. Oh. Oke guys. FC yang kedua. Skip. Oke, lanjut lagi teman-teman. Masih belum guys. Baru satu doang. Satu doang guys. Sulit banget ya dapat SS coy. Nah, penuh lagi kan. Penuh lagi. Coba sih di sini guys. Oke, nice. Dapat lagi Marco. Ya, penuh guys. Penuh guys. Kita harus kita tumbal-tumbalin dulu teman-teman ya. Kita harus tumbalin, jangan dibuang. Kita tumbalin semua, teman-teman ya. Contoh kayak si siapa namanya ini, si Kuma ya. Kita kesini dulu guys. Nah ini guys, kita harus naikin levelnya. Baru dapat satu doang, cuy. Ada S, Kuma, Smoker, Marco dulu kali ya. Marco dulu guys. Caranya itu gini guys. Caranya gimana ya? Caranya gimana guys? Gimana guys? Ini kah? Oh, bisa. Oh, atau bisa kita tambahin guys, tapi di sini kita harus VIP dulu ya. Aduh, gimana nih? Ntar guys, gue caranya gini gimana, cuy? Oke, ini ada bonnya. Caranya gimana? Gue lupa gitu, Bang. Gimana ya? Lupa, Bang. Naikin levelnya dulu gimana ya, guys? Bukan. Telo ini kah? Bukan, duh gimana ya? Ini kah? Ntar ini upgrade doang ya guys ya. Untuk upgrade itu beda gitu cuy. Apa belum kebuka ya? Perasaan udah deh.
Kita harus naikin levelnya dulu, guys. Aduh, gimana nih? Mau namatin gamenya aja, gamenya overclock terus gimana coba? Aduh, guys. Sayang ya kalau gamenya udah enggak overclock, guys. Baru kita like mainkan lagi, teman-teman ya. Minusnya itu doang, cuy. Overclock. Kalau enggak overclock mah enak aja ya. Udah lagi segitu.